Hello everyone, welcome to my channel. Video hari ini saya mau tukar door handle aja yang sudah patah kepada yang baru ini. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe supaya kamu tidak terlepas menonton video saya yang baru nanti. Benda pertama yang kita buka adalah door trim, di mana kita perlu buka ini, kita tarik ini ke atas, kemudian dalam sini ada dua skru, kemudian yang sini ada satu skru, kemudian sini ada satu clip. Dan kemudian sini kita perlu buka dengan menarik dia sahaja. Lepas tu kita boleh tarik door trim ni dan door trim akan terbuka. Kemudian soket, kita perlu buka soket muka window ni soket. Kemudian dua skru. Kemudian skru di atas nih, kemudian sini, kemudian klik yang di sini. Sekali kita tarik door trim. Door trim sudah terbuka, di mana kita tengok sebelah sini ada plastik. Kita buka plastik pelan-pelan, kita tarik sudah. Kemudian selepas plastik dibuka, kita akan nampak ini yang sudah patah. Kemudian kita perlu buka yang bolt size 10 dan juga di dalam ada satu bolt size 10 yang itu di tengah-tengah tuh. Selepas dua bolt size 10 sudah dibuka dan kita boleh buka nih door handle-nya. Selepas itu buka clip sini dan juga buka clip sini dan cabut soket di sebelah sini. Ini dia yang lama punya yang sudah patah. Dia patah sebelah atas. Jadi spring dia pun sudah hilang. Dibanding yang barunya. Pas ni saya akan pasang balik yang barunya. Handle pun siap dipasang. Selepas ni saya akan pasang soket dia. Ini soket dia. Sebelum tu saya kena pasang clip dia dan juga soket dia. Soket pun sudah siap. Di mana clip dia? Dan juga soket sudah dipasang. Selepas ini saya akan tes. Oke, inilah dia. Lepas ini saya akan pasang door trim balik. Door trim pun sudah siap dipasang. Diharapkan video ini membawa manfaat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa share video saya ini. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.